Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sallam. Wa ala alihi wa sahbihi yang semain nama batu. Pemirsa kacamata yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kedatangan sekitar 10 sampai 15 unit hari ini. Nah, diantaranya ada yang harga 40-an juta sampai 100 lebih ya. Sama semua jika minat dengan unit-unit yang ada di kacamotor, bisa hubungi beliau Mbak Ayu ya. Ini cewek ini masih elegan ini. Nah, ini Pak Amri, nama yang Pak Amri ini. Kalau sama di sini pelayanan dilayani sama beliau juga Pak Jenggoh ini namanya. Atau sama juga bisa klik langsung sama Pak Sairi yang katanya Pak Sairi galak sebenarnya enggak karena dulu saking repotnya jadi mohon dimaklumi sekarang dibantu sama Mbak Ayu atau bisa juga Pak Amri. Kalau Pak Amri repot chat Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu repot Pak Sairi kayak gitu ya bisa. Untuk alamat kami tetap di Jalan Raya Bandung Perigi, Kecamatan Bandung, Tulungagung. Taman semua yang mau nginap di sini silakan. 3 hari tetap makan saya tanggung gratis. Kalau mau nginap di sini fasilitasnya seperti ini. Dan taman semua yang dari luar kota yang beli online juga bisa. Untuk yang online nanti hubungannya dulu sama Pak Amri atau Pak Sairi atau Mbak Ayu. Saya sendiri nanti yang baca. Plus minusnya di mana biar sama nanti tidak kecewa sampai rumah ya. Jika sama tidak cocok dengan barangnya bisa tukar unit dengan yang lain ya. Tapi dengan syarat sama sendiri yang antarkan ke rumah. Karena kita biasanya ngantar itu sampai ke tempat sampean, misalnya Sumatera, Lampung, Papua, semua bisa. Tapi dengan biaya sendiri ya. Nah, koordinasi ongkirnya nanti sama Mbak Ayu, Mbak Pak Amri juga Pak Sairi juga bisa. Jadi sama semua kalau pelayanan di sini kurang bagus, saya tambah lagi pelayanannya kayak gitu. Nah, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga sedekah Anda, tetap jaga salat jamaah Anda untuk laki-laki ya. Nah, sambung silaturahmi di antara keluarga Anda. Ini dia beberapa unit yang akan kita review hari ini. Nah, ini kegiatan adik-adik lagi menghafal Al-Quran. Nanti kita akan tes satu per satu ya. Seberapa banyak hafalan mereka ya. Seperti ini, mereka menghafal Al-Quran. Selanjutnya kita akan tes lagi yang berikutnya. Ini namanya sayap ini dari Tulungagung. Ayo, santri dari Tulungagung gimana, Dek? Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ulang lagi. Laisal bira'atu wal wujuhakum ووجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ Ya, Dek. Yang sama, Dek. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به قل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fihi. Murid dari mana ini? Tulungagung, Dek. Oh, santri dari Tulungagung. Yang berikutnya ini santri dari mana, Dek? Hah? Garut, Jawa Barat. Ayo, Dek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Dek. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, terima kasih. Nah, demikian tadi ya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya, tak pulang dulu ya. Kamu belajar rajin, nanti kamu tak berikan kopiah-kopiah. Yang belum punya berapa kopiah? Berapa? Yang belum punya kopiah berapa? Ada 10-an. Berapa? 10-an. 10-an. Ya sore nanti sore ya. Tak pulang dulu, aku tak pulang dulu. Maaf anak ke sekolah ya. Oke. Oke oke oke. Yang baru datang tadi malam ada Honda Freed tahun 2010 ya. Tahun 2010, pajak baru, plat AE, sudah PSD ya. Pintu buka tutup otomatis. Seperti ini. Monggo minat silakan ke Kacung Motor. Ini baru datang tadi malam, belum diapa-apain, ini belum dipoles. Kalau sampean minta poles, terima bersih juga tidak apa-apa. 125 juta. Ya. 125 juta. Yang minat silahkan, monggo kita ke interior. Interiornya, atap-atap juga masih bersih, tidak usah dirapikan, ini masih sip. Monggo minat silahkan ke Kacung Motor. Baru datang lagi ada Panther tahun 2014, plat AE lokal ya, 2014, kita jual dengan harga 132 juta. Yang minat silahkan ke Kacung Motor. Mungkin insya Allah jaminan bagus ya, 132. Dilengkapi dengan bumper, ini ada variasi juga baru, full chrome less, spion juga sudah oke. Nah, interiornya interior cocok, dek masih plastikan ya. Nah, untuk dek-dek masih plastikan semua. Interior bersih, rapi, insya Allah siap pakai. Monggo yang minat silahkan ke Kacung Motor. Yang baru datang kali ini, kita mulai dari yang pertama. Ada Grand Livina XV ya, tahun 2010, tapi transmisi matic ya. Transmisi matic ini telat pajak 2 kali, nanti saman pajak bisa titip saya juga bisa.
Langsung mutasi juga bisa. Naikkan nyaman, kita jual dengan harga 67 juta. Yang minat silahkan ke Kacau Motor ya. Uang 67 juta sudah dapat Grand Livina 2010 ya, lumayan. Monggo yang minat silahkan ke Kacau Motor. Tipe XV ya. Daripada motor tua-tua, mending Grand Livina ya. Matic saya jamin normal, tidak ada masalah. Kaki-kaki aman ya. Monggo yang minat silahkan ke Kacau Motor. Yang baru datang kali ini ada Honda Cielo VTEC ya. Nah kalau VTEC bedanya di pengapian sangat bisa berkurang untuk PDM-nya, konsumsi bisa irit. Jadi kalau VTEC itu biasanya sudah irit ya pengapiannya karena sudah VTEC. Ya tahun 96. Kita jual dengan harga 50 juta. Monggo yang minat ke Kacau Motor. Untuk barang ini ada cacat sedikit, ini nanti biar disulam tidak apa-apa. Nah itu di damper ya, maklum mobil tua. Oke. Dari belakang kalau cacat masih lumayan ya. Untuk interior kita cek dulu. Nah interior, monggo yang minat silahkan ke Kacau Motor. Civic VTEC 96 kita jual dengan harga 50 juta nego. Amin. Jangan milih pak, emang budgetnya 100 medun. Pak, monggo. Nggih. Nah, yang baru datang lagi, ini ada Xenia ya, tahun 2014. Yang suka tipe M. Ini monggo kita jual dengan harga 79 juta ya. Tipe M. Ya, pajak telat satu kali. Ya, tipe M murah sekali ini, 79 saja. 2014. Ya. Nanti bumper-bumper kayak gini biar saya benahi, nanti ada penyakitnya yang ini ya. Nah. Monggo minat silahkan ke Kacau Motor. Interior tahun 2014 bisa juga tukar tambah. Pajak cuma telat satu kali, titip pajak di sini juga bisa. Monggo. Yang baru datang lagi ada Xenia tahun 2011 ya, 2011. Nah, ini sudah sepion, sudah ada apa namanya lampunya, tipe deluxe ya. Tahun 2011 kita jual dengan harga 77 juta nego ya. Tahun 2011 interior. Nah, sudah ada TV. Jok sudah di cover merah, bagus. Monggo yang minat silahkan ke Kacau Motor. 77 juta nego. Nah, banyak sekali yang datang ya, ada Panther High Grade. Nah, ini Panther High Grade tahun 94 ya. High Grade asli, bukan kaleng-kaleng ini. Untuk kondisi talang-talang air juga masih fit. Nah, bisa dicek talang airnya juga, kondisi breng ori. Nah, seperti ini. Masih kaleng ya. Untuk interiornya AC double blower 50 juta. Monggo yang minat silahkan ke Kacau Motor ya. High Grade 94. Banyak sekali yang datang ya. Kita review dulu dari Grand Max. Nah ini ada yang cari pickup.
Kalau sama cari pickup ini ada tahun 2020 awal bulan 1, STNK tahun 2019 akhir. Biasanya kalau bulan 1 masuknya kayak gitu, pengeluaran 2020 tapi STNK 2019. Ya, biasanya kayak gitu. Jadi ini masih belum ada 1 tahun, masih beberapa bulan pemakaian dan 100% masih orisinil. Ya. Kalau barang saya jamin bagus ini. Kita jual 112 juta. Yang minat silahkan ke Kaca Motor. Sudah PS ya, 15 AC. Ya. 15 AC power steering. Monggo yang minat silahkan ke Kaca Motor ya. Grand Max 15 AC buat keliling juga bisa ini. Buat keluarga juga bisa, buat muatan oke. Untuk interior dalam bapak masih utuh ya. Tapi tidak kelihatan ini, ditutup ini. Saya jamin masih utuh. Nah, untuk dalamnya ini. AC oke, kilometernya coba saya cek dulu. Waduh, kontaknya tidak ada ini. Maaf ya. Oke. Nah, yang baru datang lagi ada Grand Livina tahun 2011. Tapi spionnya masih kayak truk, nanti dibelikan baru ini. Ya. Nanti dibelikan baru, kurang maklum dari pemakai ya begini ini. Nah, SP ya di Trenggalek 2011. 2011 ini kita jual dengan harga 79 juta. Ya. Monggo yang minat silahkan ke kantong motor. Nah, yang ada di bengkel banyak sekali ini. Ada Nyuwakot 2001. Ini punya Agung. Nah, sama itu Velos 2013. Ada itu, tapi udah laku itu yang satu, yang ini belum. Ya, ada Chevrolet ini. Tavera. Nah, ini ada lagi ini Kijang Innova punya saya sendiri. 88 juta nego, 86 juta saja. 2006. Plat AG, galek. Yang ini 79 juta saja, ya. Monggo, minat silahkan ke Kacung Motor. Yang ini saya Chevrolet ini plat AG ya. 105 saja, 110 aja ya. Monggo, minat Kacung Motor. Nah, sekarang kita di Kacung 1 pas hujan ini. Nah, ada unit apa aja di sini? Kita cek dulu. Pertama dari Ranger Mazda BT Ranger tahun 2007. Nah, kita jual dengan harga 75 juta, cocok buat muat-muat trail ya. Buat muat trail atau ke tambang batu bara ya. Juga bisa ini. 2007 plat N, pajak hidup ya. Nah, ini seperti ini kondisinya, oke. Sampai yang minat baik dari mana monggo. Ini mobil masih bagus, lumayan, cacat masih utuh. Nah, bak-bak dalam juga masih utuh ya. Kalau capek ini udah remek ini. Sasis-sasis juga oke ini. Nah, bisa dicek. Nah, kalau Kalimantan ini sudah hancur, ini kayaknya bukan ini. Ya, monggo, plat N, lokal, Mazda. Ada lagi itu, kita menuju ke sana dulu. Ada LGX diesel tahun 2000 ya, tahun 2000 diesel. Monggo yang minat silahkan ke Kacang Motor. Kita jual 85 juta. Ya, AG Nganjuk ya. LGX diesel. Monggo silahkan ke Kacang Motor. Waduh, di kancing ini. Maaf ya. Jadi interior belum bisa masuk. Nah, terkunci ini, maaf ya. Maaf ini. Ini punya pribadi tapi terkunci, ini karyawan yang kunci ini. Oke. Tidak apa-apa. Ada lagi kita jual R3 2017 ya. R3 2121. Nah, terima poles bersih, ini masih dipoles. Oke. Grand Max 2010 tadi ini. Nah, ini. Ini ada Kijang Innova ini tapi masih belum goal. Sabar ya. Ada lagi ini R3 121 2016. Ya, 120 aja 2016. Plat B ya. Ada lagi ini Avanza tahun 2016 123 juta ya. 123 juta monggo di Kacung Motor bisa diambil unitnya. Ini belum dicuci, belum diapa-apain. Monggo Mas dicuci Mas nanti ya. Biar dicuci sama temannya krunya ya.
ada banyak sekali itu, ada splash, ada Xenia ini laku, ini dibeli sama beliau ini. Nah ini splash 72 juta 2012 ya, ada CRZ 255 juta nego ya, monggo Honda CRZ 255 juta nego. Oke. Sampun, Pak. Sampun, Mas. Udah. Sampun. Napa nih? Jemper. Jemper ini apa? Dongkrak. Dongkrak emang kayak kalau pada sini saya kedap tak review rian. Nah ini apa caranya ya? Kita ke sana dulu jalan-jalan, ada lagi apa ini? Vios ya, 2012 60 juta saja ya. 2012 60 juta saja. Monggo yang minat silahkan ke Kacung Motor. Dan banyak unit lainnya, ada Fritz 125 juta, ada nih Xenia lagi, ada Pajero. Ya Pajero 395 juta plat B, kalau AG atas nama 415 juta. Ya. Nih, 415 juta. 2017 ya, exit. Tipe Dakar ya. Tertinggi dari varian Pajero ya. Nah, ini tipe Dakar ya. Oke, 2017. Oke, jalan lagi, ada Jazz 77 juta, VTEC 2005 ya, Matic. Avanza 75 juta nego 2005 ya. Escudo 65 juta long ya, 2000 berapa ini? 4 65 juta long ya. Yang long ini ada 3 set, ada 3 set kursinya. Yang 1, 2 sama 3 yang belakang. Ini yang long, bukan yang short ya. Monggo yang minat silahkan ke Kacung Motor. Ada Elf 87 juta 2008 ya. Elf 87 juta 2008. Lampu sudah besar ya, barong. Ya. Oke. Elf 2008, interior juga masih oke. Siap pakai insyaallah. Dan ini ada Ford Fiesta 78 juta. Monggo yang minat silakan Kacung Motor. Ada Foton diesel 2009 58 juta. Sama dengan Elf ini panjangnya. Ya, sama dengan Elf ini. Tinggal sama pilih mana ya, Elf apa Foton ya. Ada lagi Innova bensin 90 juta. Biru warnanya, biru tua ya. Ada Chevrolet diesel spill, Chevrolet. Chevrolet spin diesel 90 juta ya. Diesel ini kalau bisa jangan diisi solar ya, kalau bisa ya deklit kalau dibeli. CC-nya 1300 ini. Wirit ini ya, 90 juta saja. Oke. Spin diesel LS. Ya, Chevrolet 2014. Ini Novanya. Dan kita ke sana lagi, oke. Yang butuh velg-velg juga banyak, ada wheel drop. Ini ya. Kita ke LGX dulu. LGX kita jual dengan harga 72 juta nego. 18 injeksi, ada R3 2012 107 juta ini. Maaf, ini laku atau belum ya? Pas hari ngapal. Ini ada Hyundai Hyundai apa namanya? Plat AG Trenggalek Atos ya, 2006. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. Kita jual dengan harga 56 juta. Ada Grandis. Ini 80 jutaan nego, monggo. Ada lagi ini Kijang Innova diesel, monggo. 2004. AG Galek 90-an juta ya. Ada lagi ini Panther. Ada lagi Grand Max. Grand Max, maaf, ini Grand Max 2012 ya, kita jual dengan harga 69 juta ya. Monggo minat silahkan ke Kacung Motor. 2012 plat W pajak baru ya. 2012 69 juta Grand Max ya. Ada lagi ini Blinvan 68 juta plat B, mobil bagus ini, makanya saya jual mahal ya, Blinvan. Oke. Ada Selo tadi, ada Forza, mobil kecil-kecil juga banyak. Yang baru datang silahkan sampean ke sini. Pokoknya dari Blazer semua komplit di sini. Ya, dari mobil kecil-kecil kayak gini, Forza seharga 30-an juta bolong ada. Ya,
biar nanti di anu sama Pak Men Timur yang harganya di bawah 30 jutaan juga banyak ada di sini. Nah ini, nah monggo Mas, ini beli dari kacang motor ini. Nah gimana Mas, aman ya? Aman, nah, aman. Ini dia beri stream 71 juta dari kacang motor ini. Rumahnya mana Mas? Surabaya. Alhamdulillah dari Surabaya. Temani men. Timurnya berapa men? Liring Mas Bikai. Berapa ini? Mas Men ini biar temani. Liring ini Bikai. Berapa ini? 35 juta. Nego ya Mas. Ini berapa ini? Porsa Mas. Porsa. Porsa niki malah luwe liring. Berapa lagi Mas? Niki cara bahasane Jawa elek iki nomor. Pinten berapa ini Mas? 21 juta. 21 juta dari 21 juta nego ada di sini. Ada ini berapa ini? Blazer ini. Oh ya sudah blazer. Oke. Okay. Blazer berapa Mas? 38 tahun berapa Mas? Tahunnya 99. Ya ada duit lagi. Mari men, antar men. Ada Elf ini 95 juta. 2000 berapa ini? 2008 ini. Ya, ada lagi ini Tropper, ada lagi ini. Banyak sekali. Monggo, silahkan ke Kacung Motor, sampean sudah banyak pilihan di sini. Hari ini gudang penuh ya. Banyak sekali ya yang baru datang. Oke. Sekian dulu dari kami. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas? Di review besok ya, di review besok. Oke. LG tahun 2000 berapa Mas? Yang ini tahun 88 Mas. Ya ya, nanti besok ya. Dari 21 juta komplit di sini ya. Oke. Semoga bermanfaat. Bye. Lah iki solar ya. Seberang jalan maaf ada mobilio lagi ya, 2017 140 juta. Ini mau saya review nih. Nah. Di sebelah showroom ini kehujanan. Mungkin lupa ya. Monggo silakan ke Kacung Motor ya. Banyak sekali unit-unitnya di sini. Silakan datang langsung ke sini. Ke Kacung Motor ya. Ini 140 juta plat D YBM ya. Monggo. Nah, interior. Silakan ke Kacung Motor. Sekarang kita lagi di showroom 2. Nah, ini banyak sekali pasang tamu ya. Kita review-review dulu, ada Brio merah ini 2014 ya. Ini baru datang ini. Ini nanti harganya sekitar 100 jutaan ya nego. Ada lagi ini Terios. Nah, baru datang nih. Bentar Pak, tarifnya Pak. 2011. Nah, ini 115 juta. Monggo. Maaf, 120 juta nego. 2011. Tek. Ya. Ada lagi ini Kijang Innova diesel. 155 E plus ya, E plus AC double blower per kepala 155 solar ya. Ini Avanza 2013 105 juta Grand Livina ini sekitar 80 berapa gitu lupa saya, ini 88 juta. Ayo Pak dadekne kowe saiki review Avanza 2000 maaf Mobilio 2017 140 juta. Monggo yang minat silahkan ke Kacung Motor ya. 140 juta. Udah mata sipit ya. Oke. Okay. Ada lagi Agya Ayla 2016 180 juta. Ford Vesta 73 tapi ini laku ini. Ada APV 73 juta. 70 juta nego 2009. 69 juta saja nego ya. Ada lagi Ayla lagi 80 juta nego. Ada Avanza 2000 berapa ini? 2011 ya ya. Ini harganya sekitar atas nama berapa ya? Sekitar 100-an ya. 99 ya. 99 juta ada Datsun Go. Bisa juga atas nama, ada Innova diesel solar 125 juta ya. Ini ada Xenia
berapa ini harganya? 90 berapa juta? 98 ya. Grand Livina 2017 Yaris 86 juta nego 2007. Oke, Pak. Xenia 2015. Nya padanya 110 juta. Civic FD 108 juta nego. Dan masih banyak unit nilainya ya. Kebetulan dari ini banyak sekali pembeli di sini. Grand Livina Nissan ini berapa harganya ini? Kita jual dengan harga 79 juta ya. 2011 yang tidak salah ini. Kalau tidak 12. Lupa saya harganya. Anu tahunnya. Ya ini lagi, ada lagi ini tunggal ini 2012 ini. Kalau ini 2011 kalau tidak salah. Kalau ini 2012. Ada lagi ini Camry 98 juta 2011. Ada ini 98 juta 2019 akhir. Kia, Ayla ya. Dan banyak unit lainnya ya. 65 juta nego Grand Livina 2012 90 berapa ini? Ya 90-an juta mungkin. Ada lagi Xenia. Sekitar 100 jutaan ini. Ada lagi ini Agya 79 juta ya. RJ. Ada lagi ini Avega, Grand Avega 92 juta nego 2013. Ada lagi ini Grand Livina. Grand Livina banyak ya di sini. Nah, ini kebetulan banyak tamu. Ini 73, Pak. Monggo. Pas ini 73 ini pas ditawar sama beliau ini. Nah, 73 Xenia 85 juta ini 2010. Ya XI. Sudah AG platnya. Monggo, yang minat silakan ke Kacang Motor. Kita ke sebelah dulu. Kita ke sebelah dulu ya. Oke, kita ke sebelah dulu pas banyak tamu ini. Nah. Ini ada Innova. Tahun berapa kemarin lupa saya nih. Banyak sekali Innova di sini ya. Ada City tapi ini belum jadi. Nanti saya kasih tahu harganya 2006 ini. Ada lagi Grand Livina. Ya. Dari sana dulu bentar. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Review, Bu. Saya, Bu. Ada Panther LV L Panther 2014 132 juta. Ada lagi Alphard 265 juta nego 2012. Ada lagi Avanza 2000 berapa ini? 12 apa 13 ini? 107 juta kalau enggak salah. Ya 107 juta 2012 ya. Kalau enggak 11 12 ini plat L. Ya. Monggo silakan ke Kacang Motor. Nah, di sebelah ada R3 ini. Ada Yaris. Yaris dulu, Yaris 2016 tipe G 150 juta, ada lagi Jazz 120 juta RS 2008. Ya, Matic ya. Ada lagi ini Avanza 94 juta 2011 plat AE ya. Ada lagi ini R3 2000 berapa ini kemarin lupa saya 12 atau 13 ini. Nah, ini ada lagi ini CRP 100 12 nego plat AE ya. Ada lagi Grand Livina 2000 berapa ini plat AG 88 juta 2012 kalau tidak salah 2010 ya. Motornya plat AG lokal, mobil bagus lumayan ya. Nah, maaf terburu-buru karena banyak tamu ya, banyak sekali tamunya pas kita terburu-buru ada. Nah, ini ada lagi Innova 96 juta 2006 2005. Ada lagi ini Avanza 90 jutaan 2010 ya. Ada lagi Pajero 2000 berapa ini? Bentar, Bu. Niku Bu lampune, Bu. Enak ampune. Saman kancing ada. 2010 plat AG pajak baru 218 juta niku. Ya. Plat AG Trenggalek pajak baru plat baru. Nah.
ada lagi seninya ini tahunnya berapa kurang tahu. Monggo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan. Oke. Monggo jenengan milih Pak. Bapak polisi lagi beli di sini. Oke. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.